Salam guys, selamat kembali ke channel saya JJ The Humble. Pembayaran BKM akan dibayar bermula 28 Mac ini. Tetapi, tidak semua yang akan mendapat bayaran penuh. Kenapa macam ni? Okey, sebelum tu guys, jika korang rasa channel saya ini bermanfaat, korang boleh like video saya ini dan subscribe pada channel saya. Kerana saya akan bawakan pelbagai lagi informasi yang berguna dan bermanfaat untuk korang semua. Kerajaan telah mengumumkan bahawa bayaran BKM akan dibayar secara berperingkat bermula 28 Mac ini. Katanya penerima akan mendapat bayaran sebanyak RM100 hingga RM300 berdasarkan kelayakan dalam fasa pertama ini. Tetapi kenapa bayaran fasa pertama ini amatlah sedikit? Okey, untuk pengetahuan korang, pembayaran BKM ini dibayar sebanyak 4 fasa untuk kategori isi rumah dan warga emas, manakala yang bujang akan dibayar sebanyak 2 kali, iaitu pada fasa pertama dan fasa ketiga. Untuk yang bujang, telah diketahui bahawa korang akan dapat jumlah keseluruhan BKM 350. Jadi, untuk fasa pertama ini, kemungkinan korang akan dibayar sebanyak RM100 dan baki lagi RM250 akan dibayar pada fasa ketiga nanti. Manakala bagi kategori isi rumah dan warga emas, korang akan dibayar sebanyak 4 kali. Jadi jumlah bayaran yang korang akan dapat akan dibahagi sebanyak 4 kali. Tetapi pembahagian itu tidaklah sama rata. Contohnya, bagi isi rumah, jumlah bayaran keseluruhan BKM yang korang akan dapat bermula daripada RM400 hinggalah ke RM2,000. Dan jika dibahagi dengan 4 fasa, isi rumah untuk fasa pertama ini hanya menerima bayaran sebanyak RM100 hinggalah RM500. Tetapi kerajaan dah bagi tahu bayaran untuk fasa pertama ini hanyalah dibayar sebanyak RM100 hingga RM300. Pembahagian untuk fasa pertama ini adalah tidak sama rata dan jumlah maksimum yang kategori isi rumah akan terima hanyalah sebanyak RM300 dan jumlah minimum adalah sebanyak RM100. Sama juga untuk warga emas, di mana jumlah keseluruhan BKM adalah RM600, tapi untuk pembayaran fasa pertama ini akan dibayar maksimum hanyalah RM300 dan baki bayaran yang lain akan dibayar pada fasa yang akan datang. Okey guys, semoga perkongsian saya ini bermanfaat. Thanks for watching.